Baik teman-teman, kali ini kita belajar bagaimana cara membayar pajak NPWP melalui handphone Android kita. Pastikan teman-teman sudah mendaftar di internet banking, di bank, dan juga sudah menginstal aplikasinya seperti BRImo. Untuk mengisi mToken, kita pilih klik permintaan mToken dulu, baru nanti ada SMS masuk di nomor kita, lalu kita masukkan mTokennya atau nomor mTokennya. Setelah itu